ada sinyal SMA, SMK, tatap muka tetapi dengan persyaratan-persyaratan. Khusus untuk SD, SMP, SMP ke bawah, SMP ke, sampai ke PAUD, hari ini belum ada rencana untuk tatap muka, pelajaran tatap muka secara langsung. Kemudian untuk SMA, SMK, kemarin ada suatu permohonan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Ibu Puji, itu mengajukan kepada pemerintah Kabupaten Gresik, tim Satgas, karena wilayah belajar SMA dan SMK itu adalah di wilayah Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, besok pagi kita bicarakan oleh tim Satgas, dan nanti hari Senin atau Selasa kita plenokan tim Satgas bagaimana untuk mengambil suatu keputusan. Ya, kalau memang ini tidak menjadi target dari Jakarta atau provinsi, ya, ini bergantung wilayah, maka ada sinyal bahwa SMA, SMK di Gresik ini bisa tatap muka tetapi dengan persyaratan-persyaratan. Yang pertama, insya Allah belum keseluruhan, masih kita uji coba, terutama di daerah yang posisi yang sudah hijau. Hijau dalam arti hijau terpantau, ya kan? Hijau terpantau. Ini. Kemudian belum normal seperti hari-hari sebelumnya. Ya. Dan ketentuan-ketentuan lain tentu nanti akan kami putuskan bersama-sama di dalam tim Satgas COVID-19 secara pleno.